Welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku, Hana Flora. So, hari ini ada lipstick tak? So, hari ini guys, aku mau kembali unboxing. Tapi unboxing hari ini adalah unboxing yang wanita-wanita pada suka ya. Kalau sebelumnya juga wanita pada suka sih belanja-belanjaan. Tapi ini lebih ke skincare dan juga produk-produk wanita sekali lah ya pokoknya. So, kita mulai aja unboxing. Dan ini adalah, dibilang disponsori juga enggak ya. Jadi, aku belanja dari website yang namanya YesStyle. Nah, ini YesStyle ini hampir, hampir-hampir sama dengan Shopee. Cuman, lebih banyak barang-barang dari Korea, dari Jepang, dan juga dari Cina gitu. Dan waktu aku daftar, ya, mereka kasih aku voucher 100 euro, jadi aku dapat gratis produk 100 euro dan aku boleh pesan apa aja yang aku suka dari sana ya, dan itu free ongkir juga waktu itu. Dan buat kalian di Indonesia juga bisa pesan di sana, bisa banget. Dan kalian bisa dapat 10% discount kalau kalian pakai link dari aku dan juga voucher dari aku. Kalian bisa linknya di bawah. Dan itu banyak banget produk skincare ya, skincare Korea itu banyak banget. Terus banyak barang-barang lucu lah pokoknya di situ ya, sampai aku tuh bingung gitu. Kayaknya pengen lebih gitu ya, jangan 100 euro aja, agak lebih banyak gitu ya. Kuntilanak. Cuman ya begitu ya saudara-saudara, jadi aku mau unboxing beberapa produk yang aku pengen coba personally. Dan kayak udah lama aku tuh mengimpikan produk-produk ini ya, cuman karena keterbatasan di Italia itu agak susah menemukan produk-produk Korea, geng ya. Atau produk-produk yang aku pengen gitu agak susah gitu. Tidak semudah kalau misalnya di Indonesia. Nah, ya udah kita langsung aja ya daripada panjang ya kan. Tada! Ini adalah box barang-barang yang mau aku unboxing. Sebenarnya udah aku unboxing, udah aku buka. Cuman belum sempat aku coba dan kayaknya harus aku buat videonya dulu baru aku mencoba produk-produk ini. Jadi kayak okay, start gitu. Ya. Yeah. So, kita langsung buka aja. Jadi untuk barang-barang ini memang ada kayak dikasih voucher gratis gitu, tapi ada sebagian juga yang aku beli ya. Dan ini benar-benar gimana ya aku bilang? Ini benar-benar aku pilih sendiri. Jadi enggak mereka pilihkan terus suruh aku review, enggak. Jadi memang benar-benar yang aku pilih sendiri dan aku pengen coba. Dan itu ada berapa produk? 12 produk. Dan ini di YesStyle ini, geng ya, itu banyak banget. Ada piring, hampir sama lah dengan Shopee aku bilangnya. Ada piring, ada baju, skincare. Dan kemarin itu ada banyak produk suplemen-suplemen gitu ya. Cuman sekarang ini kayak kemarin aku cek terakhir itu suplemennya sudah tidak ada lagi. Jadi aku agak pening. Padahal ada aku belanja suplemen di sini yang mau aku kasih tunjuk ke kalian. Cat rambut, ada handbook, ada baju-baju tradisional Chinese, ada tradisional Jepang. Pokoknya banyak lah, ada untuk anak-anak, laki-laki, perempuan, dewasa, tua, muda, segala-galanya. Besar, ya size besar itu ada, cuman ya memang kalian harus cari lebih, cari lagi. Karena kalian tahu sendiri kan kalau Asia, Korea, Jepang, Cina, size-nya kecil ya, jadi harus hati-hati kalau belanja baju. Cuman banyak baju-baju lucu, baju-baju kayak bajunya si Nyai dalam film Korean drama It's Okay But Not Okay, apa ya itu pokoknya. Yang ini tuh ada juga dijual di sana, geng ya. Harganya lumayan, menurut aku harganya lumayan okay dan tidak terlalu mahal ya. Jadi kalian bisa coba cari di sana, ada linknya di bawah. Kalau kalian mau, kalian bisa cek di bawah linknya ya. Dan kalau misalnya kalian punya sesuatu yang kalian pengen, kalian bisa pakai link di bawah dan juga kode diskon dari Aka. Lumayan, dapat potongan 10% kalau kalian baru, kalau member baru. Tapi kalau kalian member yang udah lama cuman 5% atau 2% gitu ya. Tapi ya lumayan lah ya, daripada tidak sama sekali, iya kan? So, langsung saja. Yang pertama, ini aku taruh dulu ya, berat. Yang pertama adalah cat rambut, geng. Jadi ini cat rambut bubble. Ini aku ada pesen 2 cat rambut ya. Yang Lisa sama yang ini, tuh yang ini, yang Blackpink ini loh, apa? Matte gold dan yang ini, karena aku sendiri merasa resah dengan rambut aku, geng ya.
Jadi kemarin waktu di video Fungi yang di sebelah sini ya, itu banyak yang bilang, Kak, cat coklat aja atau cat hitam aja. Kalau cat hitam nanti kalau aku mau cat lagi gitu pas aku bosan itu agak susah, geng. Jadi aku pikir ya udah aku cat coklat aja. Jadi aku belilah dua cat ini ya. Dan aku mau coba nanti aku bakal buat videonya ya, gimana hasilnya dengan rambut agak yang ombre tak jelas ini. Ya. Jadi aku bakalan coba tuh, kalian lihat ini warnanya kayak gini, geng. Jadi kayak coklat gitu. Nggak tahu nanti jadinya di aku gimana. Terus yang ini, yang Lisa, semoga sih muka agak berubah jadi macam Lisa juga sedikit. Tuh, warnanya agak lebih ke gold gitu ya. Ya, kita coba aja jadi dua ini. Dan cara pemakaian kedua produk ini kayaknya gampang gitu ya. Secara aku tidak pernah mewarnai rambut aku sendiri, jadi aku cari yang aman, gampang, efisien saja. Oke, jadi ini yang produk pertama yang aku beli. Dan aku bakalan coba, nanti ada videonya, so stay tune. Yang kedua yang aku beli ini adalah toner. Ini adalah toner kesukaan aku ya, the plain base toner ABA, dan ini ada konten ada dalamnya AHA dan BHA. Dan ini kalian tahu aku sudah habis 4 botol. Ya, ini biasanya aku beli dari USA ya, dari Amerika. Cuman kemarin ya aku lihat ini ada di YesStyle. So plus pula lagi diskon Black Friday kemarin itu ya, saudara-saudara. Jadi ya aku beli aja lah ya kan. Ya, kemarin lagi diskon. Dan kebetulan ya, kenapa aku cuma beli satu? Karena aku masih ada kayak 2 botol lagi. Jadi ini kayak cuman stok gitu doang. Ini pertama kalinya aku belanja di YesStyle, geng. To be honest, trackingnya sih untuk pengiriman trackingnya kayak agak lama gitu ya. Cuman ya kayak ada jaminan gitulah, karena kita bisa tracking barang kita di websitenya mereka, udah nyampe mana, udah nyampe mana. Pengirimannya, packagingnya semuanya aman, jadi aku merasa bahagia ya. Ini pertama kalinya aku belanja dan mereka membuat aku okay, approve ya style. Nanti next aku bakalan belanja lagi kayak gitu. Okay? Jadi balik lagi ini ke toner yang ini. Dan aku sudah pakai ini, sumpah. Asli ya, ini adalah toner terbaik yang pernah aku coba. Jadi kalian wajib coba kalau pengen punya silk skin, glass skin, glowy, kalian bisa coba ini, the plain base. Ini pore turn over 28 ABA toner. Silky skin. Jadi hasilnya silky skin gitu ya. Mau apa nih, aku under eye karena aku 2 hari ini ya nonton Korea sampai malam. Sampai jam 2, jam 3 gitu kan. Jadi ya you know me, okay? Tapi kalau untuk skincare kalian bisa coba ini, aku asli rekomend. Dan ini kayaknya untuk seluruh skin ya, maksudnya untuk oily dan dry I think can be good ya. Dan ini kayak cuma dikasih di kapas terus kalian tap-tap, disapu kayak gitu, super gampang. Kalian wajib coba ini, I love this one. Yang ketiga ini adalah eye patch ya. Jadi kayak masker mata gitu ya. Kalian tahu sendiri, lihat mata Aka ini macam gini, geng. Jadi aku ada eye cream sebenarnya yang dari Essence itu, cuman kayaknya tidak berpengaruh di aku ya. Jadi ya aku mau cobalah ini karena aku lihat juga reviewnya bagus. Ini hyaluronic acid collagen eye patch, mereknya Ironix ya. Aku lihat reviewnya bagus, jadi ya apa salahnya kita coba gitu ya. Jadi ini aku bakalan coba dan aku bakalan kasih reviewnya kalian. Kalian wajib follow Instagram aku karena aku bakalan update reviewnya ini di Instagram nanti per hari per hari gitu ya kalau aku pakai. Dan kita bakalan lihat gimana, apakah mata panda Aka ini langsung secantik Suzy. Ya nanti ya. Ini yang keempat, tak banyak sih aku beli gini ternyata. Karena aku beli ada apa tuh namanya, baju juga ya. Jadi aku bajunya, kalian tau lah baju aku macam mana kan, pasti kaos yang aku beli di sana. Karena aku pengen coba aja gimana kalau baju di sana itu ya. Jadi skincarenya tak banyak sih ya, tak banyak. Ini sebentar aja video ini.
Kuntilanak. Jadi jangan di skip, tolong lah jangan di skip, oke? Okay? Next yang ini. Ini adalah Style Blackhead Brush Cleanser. Jadi ini untuk komedo-komedo gengnya di sebelah sini ya. Ini untuk komedo-komedo gitu. Kita buka aja langsungnya, kita lihat. Dan yang menarik dari produk ini aku lihat adalah kayak brushnya gitu loh. Tuh, di atasnya itu ada brushnya gitu. Jadi kalian keluarin produknya, ditekan gitu di sini, ditekan, terus kalian gosok-gosok gini. Jadi aku pengen coba. Aku tidak terlalu banyak komedo sebenarnya, geng, personally. Cuma si abang banyak, ya. Jadi aku nak mentes ke dia nih. Ini sebagus itu atau tidak? Nanti aku bakal lihat badan kasih reviewnya di Instagram aku. Jadi kalian wajib follow Instagram aku ya. Jadi aku pengen coba ini sebagus itu kah? Karena aku lihat reviewnya bagus gitu. Jadi kita coba langsung ke si abang yang komedonya bagaikan padi banyak tumbuh subur gitu ya. Jadi kita bakal coba ini. Dan tunggu ya, aku buka lah ya. Biar mantap, biar nampak kalian. Tuh, ini ada brushnya gitu loh, geng. Tuh, ada brushnya gitu, terus nanti kalian tekan di sini, tek 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 tek, nanti keluar produknya, terus tinggal di gosok 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 kayak di amplas gitu. Nah, jadi nanti kita lihat ya, dia kayak ada bubble-nya gitu juga. Jadi habis itu kalian bersihkan pakai air. So, we'll try this one. Kalau mencoba kan tidak salah ya kan? Produk ini mendapat review yang bagus juga, geng. Jadi aku mau coba. Dan kalian tahu wanita-wanita dan kalian tahu wanita-wanita pasti dibilang membutuhkan ini, mungkin ada yang membutuhkan, ada yang tidak. Kalau kakak sih membutuhkan ini, geng. Jadi ini adalah Milky Dress White Virgin Cream untuk memutihkan daerah-daerah yang gelap. Ini aku sampai beli 2 karena katanya dari reviewnya ini baru terlihat setelah beberapa kali pemakaian gitu dalam jangka yang panjang baru kelihatan. Jadi kalau cuma satu aja nggak cukup ya kan. Aku takutnya belum nampak hasilnya nanti dia udah habis pula, harus pesan lagi kan, pening kan ya kan. Jadi yaudahlah aku beli 2 ya kan. Nah ini tuh daerah-daerah gelap, terserah kalian mau di mana, pokoknya daerah-daerah yang gelap, di jidat kalian kan, di siku, di bagian bawah sana ya, pokoknya di bagian sini, pokoknya semua daerah gelap ini kalian bisa pakai. Ini soalnya dibilang body or face with pigment whitening and brightening. Jadi bisa untuk di muka, bisa untuk di badan. Kayak gini dalamnya ya. Jadi kayak krim gitu, kayak hand body mungkin ya. Kayaknya hand body lah. Kayak hand body cuman kayak untuk khusus daerah yang gelap saja, begitu, geng. Ya. Terus tadi aku belum buka ya ini. Kalau yang ini aku tak perlu buka ya, aku kak. Karena aku ada yang udah aku buka tuh kamu. Jadi botolnya kayak gini, ini udah habis. Tuh. Ini udah habis, geng, ya. Botolnya kayak gini, super fancy. Terus lanjut selanjutnya. Jadi ini adalah produk yang sungguh teramat menarik. Karena ini sungguh teramat amat terkenal di Korea. Oh my god. Dan banyak artis, banyak idol K-pop yang pakai ini. Dan aku tahu nanti mama aku setelah nonton video ini pasti kayak langsung, ngapain kau beli-beli itu? Udahlah yang alami-alami saja ya kan. Cuman geng, si akak ini sudah berusaha ya. Dan saat ini stuck. Stop dia di situ ya. Jadi aku mau coba lah ya. Berhubung ini juga dikonsumsi oleh, nah kalau dikonsumsi berarti sesuatu yang bisa dimakan ya kan. Dikonsumsi oleh My Bias, si Opa Jungkook sama si Hyuna ya. Jadi aku merasa ini kayaknya aman ya. Secara idol K-pop aja mengkonsumsi ini, bahkan di video yang ini ya. Jadi ini drama Gangnam, My Gangnam Beauty, itu si Suwa kelihatan ngambil obat ini untuk mengurangi berat badannya. Jadi I think kalau sampai dipromosikan di TV drama Korea yang booming banget dulu itu ya, yeah, 2020 ya, yeah, aku rasa ini aman. So apa itu? Jadi ini adalah dibilang suplemen atau obat, aku juga nggak tahu ya. Pokoknya ini ya obat diet lah ya, atau suplemen untuk diet membantu orang-orang yang
lagi diet gitu ya. Nah, ini ada dua kenapa kalau yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan. Bahkan si Jungkook dan si Hyuna itu makan ini juga waktu mereka lagi proses diet. Si Aka ini memang sudah turun berat badannya, geng, tapi turun baru 4 kilo. Dan sekarang ini kayak stuck gitu, dia nggak turun-turun lagi. Aku tuh pening gitu ya kan. Memang sih aku belum ada olahraga, olahraganya kayak baru ya upgrade-upgrade gitu. Cuman makan aku memang bener-bener sama kayak bulan yang lalu, jadi bulan November itu aku start diet dari tanggal 1 ya. Badan aku tuh turun 4 kilo dari 77 menjadi 73 ya, batas terminimal ya. Dan itu kalau aku lagi makan banyak ya naik 74, 75, 73, pokoknya sekitar segitu aja lah sekarang berat badan aku. Dan itu stuck gitu, geng ya. Jadi aku udah mulai-mulai macam-macam menyerah gitu ya kan. Nah, kemarin itu waktu aku browsing-browsing, bukan dari kemarin, dari dulu-dulu lah ya aku browsing-browsing obat diet apa sih kok orang Korea tuh cepat-cepat kali turun berat badannya ya kan. Jadi ini maksud salah satu obat Korea, obat diet yang paling ampuh, paling banyak dicari, paling banyak dipakai dan kayak recommended banget gitu lah ya. Cuma aku nyari-nyari di Amazon gak ketemu dan aku gak tahu gimana cara pesannya kan. So, kemarin waktu di Yestal itu ternyata ada ini, geng. Cuma sekarang udah tak ada lagi, aku mau tak tahu gitu kan. Jadi ini ada, langsung lah aku pesan. Pas pula Black Friday. Hei, dapat pula diskon 100 euro. Jadi, agak belilah ini karena lumayan sih ini harganya lumayan mahal. Berapa ya? 50-an kayaknya satu ini 50-an euro gitu. Dan aku bakalan start coba ini nanti ya, habis ini. Jadi sekarang ini tanggal 16 Desember, jadi aku bakalan coba ini start mulai besok 17. Dan aku bakalan update ke kalian ya, gimana aku, maksudnya gimana perkembangannya setelah makan ini. Dan aku bakalan tetap diet, maksudnya bakalan tetap ngurangin makannya ya, karena sebenarnya katanya kalau makan ini yang pink ini kayak ngeblok karbohidrat jadi lemak kayak gitu, kok salah gue. Kalau yang ini kayak untuk ngeblok setelah kita makan, kayak untuk menghancurkan lemak-lemak gitu ya, menghancurkan lemak-lemak gitu, jadi tidak terlalu diresap oleh tubuh, kok tak salah aku lah. Pokoknya ini dimakan satu sebelum makan, yang ini dimakan satu setelah makan. Ini 30 menit sebelum makan, yang ini setelah makan langsung minum satu. Jadi kalau kalian makannya 3 kali sehari, kalian makannya 3. Tapi karena aku paginya jarang makan, jadi ya aku makannya siang dan malam saja. Begitu ya. Sekarang kita buka ya gimana caranya ini. Jadi yang green, yang hijau ini yang setelah makan. Jadi after green light green tea. Okay. Ini 60 tablet. Semoga sih ya, satu bulan kelihatan lah hasilnya. Tuh, packagingnya lucu, geng. Packagingnya benar-benar kayak obat tuh, kapsul. Tuh, kayak gitu. Ya, ah, ada ini ya. Aturan makannya, tapi dalam bahasa Korea bagaimana kita bisa mengerti, saudara-saudara. Aduh, tapi tolong kalian jangan komen, kak, nggak bagus minum obat diet. Jangan ya, jangan dikomen begitu ya. Ya, aku tahu memang tidak bagus, tapi ya aku dalam tahap frustasi nih, geng. Tidak turun-turun berat badan aku ya. Jadi ya kalian dukung aja lah si Aka ini, doakan aja ya. Jangan dibilang kak, jangan kak ini, jangan dibilang gitu ya kalian. Ya kak, semoga berhasil, doakan aja. Oke, okay. So ini aku buka. Dan si abang juga tak tahu nih aku beli ini. Kalau dia tahu mungkin agak dia kayak jantung juga. Ngapain gak minum-minum itu kali ini? Tuh obatnya begini, geng. Obatnya ini nih, ya nggak terlalu besar sih, nggak terlalu besar. Jadi katanya kalau misalnya kalian makan dulu satu, kalau misalnya tidak ampuh ya, maksudnya tidak melihatkan, menunjukkan reaksi apa-apa, bisa dinaikkan dosisnya jadi dua, jadi sekali makan dua gitu. Ini yang warna pink ini 30 menit sebelum makan. Packagingnya cute kan, lucu ya. Dan ini asli, ini ada di drama, geng. Di drama Korea tuh ada, gitu. So, ya. Why not? Obatnya, baunya. Baunya aku suka sih. Baunya tuh kayak, emang aku gak kasih kayak gini, kalau gak kasih kalian cium. Terlupa, aku ini kan kamera, tak bisa cium.
Baunya macam mana ya? Aku bilang bau. Dibilang kayak bau coklat, gak bau coklat juga, cuman kayak candies kayak gitu loh, kayak gula-gula. Pokoknya ya, malam ini aku bakalan coba, jadi start mulai hari ini aku bakalan coba ini untuk makan malam, karena aku makan siang tadi aku tak makan ini dan aku baru unboxing setelah kita makan siang, jadi aku bakalan coba ini untuk makan malam ya. Dan kita bakalan lihat gimana hasilnya setelah ini aku konsumsi sampai habis, apakah ada perubahan atau tidak, apa yang terjadi di mukaku, apa mungkin karena kan obat itu kan reaksinya beraneka ragam ya saudara-saudara, ada yang jerawatan, ada yang ini kalian bisa cari aja di, tapi di YesStyle itu sekarang udah gak ada lagi ini, jadi aku tidak tahu gimana kalian bisa cari ini ya, jadi aku tidak tahu. Pokoknya ini kalau misalnya berhasil ya kalian kalau mau coba silakan, tapi kalau misalnya tidak ya tidak apa-apa juga. Dan obat dietnya si Opa Jungkook dan si Hyuna, mana tau nanti habis ini aku bisa goyang-goyang bubble 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 pop bubble bubble pop pop ya kan. Kita oke okay. Nah ini apa pesan, ada 4 baju ya, kalian tahu bajunya apa, seperti biasa bajunya sama cuman warnanya yang berbeda. Sama ini, dan aku pesan kayak beberapa size gitu supaya aku tahu, oh di sini size L kayaknya nggak cukup nih di aku. Oh biasanya kalau aku biasanya kalau baju ya, baju itu L atau M tergantung cuttingnya sih, tergantung potongannya. Kadang-kadang kalau di Zara itu aku bisa dapat S lagi ya, karena kalian tahu di sini size-nya gaban ya kan. Jadi di sini aku pesannya XL dan juga L. So kita lihat, ini kaos biasa geng, kaos t-shirt polos. Kayaknya ini gede nih. Kayaknya ini gede kali ya. Tuh. Oh, mau coba sekarang ya. Jadi ini kaosnya. Kaosnya kaos biasa gitu, tapi asli ini nyaman banget. Dan bahannya tuh elastis, ya. Tuh. Kayak bisa melar gitu. Dan kayak apa ya dibilang? Ini size apa ya tadi? Ini XL. Dan ini XL-nya asli ini nyaman. Enak banget dipakai hari-hari. Tuh. Mungkin kalau aku agak sedikit kurusan ini jadi kayak oversize gitu. Jadi ini juga agak kebesaran. Tuh, tangannya juga panjang. Karena aku personally tidak terlalu suka tangannya pendek ya kalau kaos. Karena kalian tahu lengan aku ini lengan petinju, ya. Lengan tukang pukul. Jadi, aku suka lengannya agak panjang gitu ya. Tapi kalian lihat nih warnanya juga, I mean, pakai celana apapun oke. Okay. Pakai ya mau di layer pakai apapun kayaknya oke, karena kayak netral gitu ya. Terus next ini juga sama kaos polos. Seperti apa ini polos. Alah. Ini asli ini enak. Adem gitu. Ya. Ini sih ditulisnya sih cotton, katun. Dan ini kalau yang ini kan lehernya gini ya. Kalau ini lehernya V. Jadi aku belinya lehernya V. Dan warnanya kayak apa nih, kayak krim gitu ya, cappuccino. Ini size-nya, oh ini one size. Oh, one size-nya gede ternyata. Kita coba ya sekarang. 1, 2, 3. Hah, begini. Oh, one size-nya gede weh. Tuh, nyaman juga lah dipakai untuk sehari-hari of course ya. Tuh ya polos sih, geng, kalian tahu kan selalu polos ya kayak ini ya. Tuh ini size nya one size ditulis, tapi besar juga wak one size nya ini, kayak mungkin XL juga sama, karena aku kalau t-shirt kayaknya ini XL sih, XL. Kalian tahu sekarang size aku kan XL. Tuh ini juga masih oke menurut aku, karena panjangnya juga nggak sepanjang yang tadi, cuman kayak masih menutupi lengan petinju agak ini ya. Tuh, masih aman dipakai. Tarang. Next, ini kaos yang selanjutnya. Ini size L, XL. Tolong, XL. Size X. Oh, size-nya gede-gede ya? Ya XL sih memang, tapi kayaknya gede gitu loh. Sekarang kita coba yang ini. Ini warnanya lebih kayak orange pink, tapi agak
luntur gitu loh, peach. 1, 2, 3. Tuh. Dan bajunya juga nggak nerawang gitu loh, geng. Maksudnya warnanya tuh warna berat kalian nggak nerawang gitu. Ya. Tuh, ini kaos biasa. Kalian tahu kalau aku beli pasti kaosnya biasa aja. Kaos polos yang kayak bisa ditaruh pakai jaket. Bisa digigikan, bisa punya yang polos-polos aja ya, yang gampang di mix and match. Karena aku sendiri tidak pandai mix and matching. Terus ini ya, gitu. Ini adalah kemeja, kemeja oversize yang aku beli di sana juga. Oh, bahannya sih not bad but not really good also. Aku pikir bahannya bakal lebih tebal karena biar cocok gitu untuk musim gugur ya kan. Cuman kayaknya ini bahannya tipis terus agak nerawang gitu ya. Tapi ya, oh really oversized nih. Tuh, bener-bener oversized, bener-bener besar. Karena untuk size kakak nih cari yang oversized itu agak susah geng. Karena badan aku aja udah oversized gitu kan. Tuh, jadi bener-bener blazernya oversized, bukan kemejanya, ini oversized. Jadi ini deh akak belanjanya geng, tak banyak kan? Tak banyak, aku juga cuman habis, tak habis berapa ya? Tak sampai 100 euro lah aku habis. Karena kan dapat sebenarnya ini lebih dari 100 euro, cuman kan dapat voucher kredatis kemarin itu 100 euro. Jadi kalau dipotong-potong jadi kayaknya cuman 80-an euro kayak gitu, karena ini nya mahal ya. Jadi ya itu aja unboxing si Aka dari produk-produk YesStyle. Kalau kalian pengen dan pengen coba juga apa yang aku coba, yang aku bener-bener highly recommend ini ya, tonernya aku, kalian bisa coba di sana, cari di sana ya. Dan sekarang juga lagi diskon untuk Natal. Wow. Nah, aku juga lagi menahan diri untuk tidak belanja, geng ya, Natal. Karena sudah terlalu banyak pengeluaran, geng ya. Tapi next aku bakalan belanja kayaknya piring-piring di sana tuh lucu-lucu ya. Biasa jiwa mama nak beli piring aja kerjanya. Entah kenapa sekarang tuh aku lagi pengen beli-beli piring gitu, geng. Aku pun pening sih, abang pengen beli lampu, aku pengen beli piring. Entahlah, kami berdua nih. Jadi ya next aku bakalan belanja piring-piring di sana kayaknya, dan lihat kalau untuk belanja piring-piring di sana aman apa tidak pengirimannya ya. Secara piring-piring itu kan gelas keramik gitu kan ya. Jadi gampang rentan rapuh, serapuh hati ini. Apakah mereka berhati-hati dengan barang-barang yang rapuh seperti kita ini. Jadi stay tune. Dan stay tune juga untuk video update dari ini. Kalian cek di Instagram aku ya untuk update-update barang-barang ini. Jangan lupa di follow juga. Dan untuk update ini nanti setelah sebulan aku bakalan upload di YouTube channel. Gimana update-nya, dan selama aku diet ini apa yang aku makan, apa yang aku kerjakan bakalan aku share juga di YouTube. So kalian doain semoga aku ini berhasil geng ya. Karena aku ada kepikiran sesuatu, melakukan sesuatu nanti di ulang tahun pernikahan kami. Semoga sih tercapai. Kalau misalnya berat badan ini turun itu tercapai, tapi kalau misalnya tidak turun berat badan ini tidak tercapai geng ya. Jadi ya begitu saja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga kalian tidak bosan dengan video unboxing kakak ini, karena kak engkau nih unboxing terus, engkau nih tunjukkan belanjaan terus. Semoga kalian tidak bosan dan semoga kalian tidak bilang kak engkau nih pamer ya terus. Tidak geng ya, aku tidak pamer. Aku sebenarnya tidak mau mengasih tunjuk ini, cuman karena voucher yang tadi itu ya, pokoknya kayak kerjasama gitu lah ya dengan YesStyle, dan aku harus menunjukkan ke kalian produk apa yang aku beli dan gimana barang-barang ini bekerja di aku apa tidak, dan aku rekomend atau tidak gitu. Jadi itu intinya. Sebenarnya aku juga tidak mau kasih tunjuk kalian karena apalagi yang ini nanti pasti mak aku merepet-repet nih. Jadi mak tolong jangan merepet-repet dulu ya. Ini aman kok, ini aman, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Dan jangan lupa di follow Instagram si Aka, di subscribe, di like.
hidupin loncengnya. Oke, okay, thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye. Bye bye.